Hai guys, welcome back to your eye guys. Di siang hari ini kita akan coba clan battle guys. Nah di sini saya sudah pakai carbon root dan akan langsung ke grid lex guys ya. Jadi ini adalah pertama kalinya kita akan coba clan battle ya, atau bertanding dengan clan yang lain guys, atau clan lain ya. Nah ini adalah teman-teman di clan ini ya. Jadi kita bisa lihat kita masih unggul guys poinnya atau tropinya. Kita akan langsung saja ke lokasi guys. Alright, kita sudah ada di Great Lakes guys, dan ini kita akan cek dulu ikan ya guys ya. Ada brook trout, ada channel of catfish dan largemouth bass atau sama yellow perch ya. Susah banget ya. Kita akan coba cari dulu yang namanya large mouth bass. Sini guys, saya akan cek dulu apakah ikannya siang malam atau hanya malam aja ya. Karena kalau misalnya malam atau siang aja, kita harus mementingkan dulu yang siang ya. Tapi ternyata ikannya semuanya siang dan malam guys. Kita akan ke lokasinya di sini ya. Oke, kita akan cari bayangan. Nah ini guys. Oh, kurang ya. Yap, kita tinggal tunggu aja. Ya, kita dapat guys. Kita akan coba cek tropinya atau poinnya berapa ya. Semoga kita dapat bintang tinggi guys. Yap, lumayan guys. Kita dapat bintang 2 ya, 378 tropi guys. Bintang 2, kita coba lagi. Ya, semakin tinggi bintangnya, semakin besar kemungkinan kita untuk menang, guys. Yap. Ya, kita... Oh, bukan ini yang kita cari, guys. Saya akan cek dulu, guys, ya. Tadi kan kita kan disuruh nyari sini, ya. Brook trout ini, ya. Posisinya di sini guys, jadi turnamen ini bagus mengingatkan kita untuk ikan-ikan yang pernah kita cari ya, jadi supaya mengingatkan kembali guys, nggak lupa ya. Oke, kita akan cari bayangan di belakang kita ada guys. Yap, kita dapat. Semoga bisa bintang 3 ya, atau bintang 4 ya. Yap, bintang 1 guys. Lumayan lah ya. Kita akan coba cari lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya fokus turnamen atau clan battle ini, kalian bisa pakai warden atau carbon root ya. Oke, kita akan cek. Iya, kita dapat. Wow, lumayan guys. Ternyata walaupun bintang 1 kita nambah trofi guys. Biar cepat guys, saya akan lanjut aja ke pencarian selanjutnya ya. Si ini guys, channel catfish ya. Langsung aja ke lokasinya guys. Di sini ya. Jadi di sini kita cari bayangan lagi, guys. Alright, kita dapat bintang 1, guys. Bagusnya dapat bintang 3, guys, atau 4 ya, bahkan 5. Kita akan coba cari lagi guys ya. Yap, kita dapat guys. Kita akan cek, semoga bintangnya lebih tinggi ya.
Ah, lumayan juga, masih bintang satu, tapi nambah trofi, guys. Nah, kita cari si Yellow ya. Yellow Perch itu ya, posisinya saya nggak tahu di mana, guys. Saya lupa lagi ya. Apakah di sini? Waktu cari kodok sih ada di sini, guys ya. Saya beneran lupa lagi kalau itu, kalau Yellow itu karena nunggu bayangan yang kecil ya. Apakah ini, guys? Ah, bukan ya. Pink salmon tapi dapat trofi, guys. Ah, mesti kita cari, guys ya. Ah, sepertinya kita lupa lagi, guys. Lupa-lupa ingat ya. Nanti saya coba cek dulu, guys ya. Sebentar guys ya, jadi saya lupa lagi nih. Ikannya yang mana sih? Oh ini ya. Seriusan lupa guys, karena yang sering kita dapetin tuh itu ya, white white bass itu ya. Guys, tadi saya skip aja, saya percepat aja. Jadi ini hasilnya ya, hasil akhir dari battle clan kita ya. Atau clan battle ya, kita ini akhirnya guys. Jadi kita mengungguli, poin kita ada di atas dan kita berhasil menjuarai ya guys ya. Dapat 5 trofi guys. Seperti itu aja sih guys ya. Jadi teman-teman juga bisa mulai berpartisipasi sekarang guys ya. Nah ini pertama kalinya Mancing Mania ID juara guys, dapat 5 trofi tambahannya ya. Jadi kalau misalnya kalah dia minus 3 guys. Selamat buat Mancing Mania ID. Kita pun bisa cek juga yang partisipasi siapa aja di sini, guys ya. Buat teman-teman yang belum punya clan, kalian bisa masuk ke kebetulan ada clan dari teman kita, guys. Namanya yaitu Underwater. Sorry, Barudak Underwater ya, guys ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana. Nanti chat aja atau enggak, dia bisa cantumin ini guys, cantumin Discord group atau WA group ya harusnya ya. Oke, sampai ketemu di next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys.